Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bareng aku Udri Basman. Kalian teh kumaha atuh kabarnya, sehat kan? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan semoga kegiatannya lancar dan barokah. Video kali ini akan membahas rekapan penampilan peserta Dangdut Akademi 5 grup kedua. Dari awal sampai habis, yuk simak baik-baik, semoga teman-teman suka ya. Woo! 40 peserta bersaing sengit, 50% akan lolos, dan 50% akan tersenggol. Selamat kepada Lili dan Rindi yang telah menjadi Akademia tadi malam. Dan inilah grup 2 Dangdut Akademi 5 babak 50-50. Wow. Dewan juri yang bertugas Soimah Pancawati, Rita Sugiyarto, Lesti Dea, dan Dewi Persik. Serta host yang bertugas adalah urutan tampil peserta. Penampilan pertama, Ainur versus Anca. Mereka berdua membawakan sebuah lagu yang berjudul 1001 Macam. Penampilan mereka berdua sukses. Kedua peserta ini dinilai harmonisasinya cocok banget. Kalian berdua dari awal sampai akhir mulus, tidak ada falesnya. Anca Donggala, kelebihan kamu itu stage-nya bagus. Vokal kamu laki-laki banget dan good looking. Tapi kamu harus bisa memberikan peluru untuk lawan pesertamu. Ainur, matanya jangan keseringan lihat ke atas ya. Ekspresinya kurang pas dengan lagu ini. Kelebihanmu vokalnya dangdut banget. Cuma ditambah power lagi ya, ucap Dewi Persik. Battle penghayatan. Anca, bagus tapi kurang natural. Ainur, bagus tapi kurang penghayatan. Penampilan kedua, Hasbi Goa versus Sri Devi Prabu Muli. Membawakan lagu yang berjudul Ayah dan Ibu. Memperoleh semua standing ovation dari dewan juri. Penampilan kalian berdua sangat memukau. Bagi Dewi Persik, kalian berdua bukan peserta, melainkan sang juara. Penghayatan kalian berdua sangat dapat. Sri Devi, kamu tidak mengecewakan. Kamu sangat mengagumkan. Kamu bisa mengimbangi Hasbi. Jadi kalian berdua cocok dengan lagu ini. Cengkok meliu-liu tapi tetap terkontrol, ucap Sohima. Hasbi, kamu bisa mengartikan kata per kata. Tidak ada kesalahan dalam lagu ini. Improvisasi di nada tinggi, kamu tidak mengecewakan, ucap Soima. Yang di belakang tuh lihat pakai battle cengkok lagu mengejar badai. Sri Devi, bagus tidak mengecewakan sesuai harapan. Hasbi, bagus sesuai harapan. Babak quarter. Di babak ini, keempat peserta memperoleh 3 standing ovation kecuali Soima. Membawakan lagu yang berjudul Kupu-kupu. Kalian berempat enak banget, bagus, keren, kompak dengan lagu ini. Cuma pas di start ada pitching sedikit. Komentar untuk Sri Devi. Devi, cengkok kamu tidak pernah diragukan lagi. Nada tinggi nyampe. Tapi jangan mudah puas ya Devi. PR-mu, carilah improv yang nendang. Komentar untuk Hasbi. Hasbi, kamu keren. Suaranya sudah mateng. Improv di lagu ini Hasbi paling oke. Pokoknya Hasbi terbaik. Komentar untuk Anca. Harmonisasinya di kamu lebih dominan. Tadi ada nada yang goyang pas di akhir. Artikulasi Anca paling menonjol. Komentar untuk Ainur. Suaramu dangdut banget. Dangdutnya kental banget. Tolong dipertahankan ya PR-mu. Bagaimana caranya memberikan cengkok yang menarik lagi agar tidak membosankan. Terbanglah
tantangan lagu romantis. Ainur dan Sri Depi membawakan lagu Cuma Kamu, bagus tapi kurang romantis. Anca dan Sri Depi lagu pertemuan, bagus sesuai harapan. Hasbi dan Sri Depi nyanyian rindu, bagus tapi masih ragu-ragu. Babak eliminasi. Siapakah peserta yang akan menjadi akademia ketiga di grup kedua ini? Dan selamat, starter kit pertama diberikan kepada Hasbi Goa. Dan siapakah starter kit kedua akan diberikan? Dan selamat, Sri Depi Prabu Muli. Dan inilah kedua peserta yang lolos ke babak selanjutnya sebagai akademia. Dan mohon maaf, Ainur Semenep dan Anca Donggala harus tersenggol tadi malam. Peserta grup ketiga yang akan tampil nantinya, Caca perwakilan Padang, Ebi perwakilan Bima, Naila perwakilan Bulukumba, dan Kezia perwakilan Banyuwangi. Siapakah yang akan lolos di grup ketiga? Silahkan komentar di bawah.